Jadi kejadian ni telah mengejutkan seluruh penduduk di situ tau. Tapi masa tu mereka tak mampu nak buat apa-apa. Hal ini terjadi kerana kita tahu kan, dengan saiz terunggari yang sangat besar dan juga kegagahan terunggari ni. Assalamualaikum. Pertama sekali, I nak mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak kepada semua. Dan semoga kita semua dapat menyempurnakan ibadah puasa. Dan yang paling penting sekali, semoga kita semua dapat menjalani ibadah dengan penuh keikhlasan, sentiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah SWT. Okey, tak buang masa lagi, jom kita start. Topik apa hari ini yang kita akan bahaskan? Okay, jadi kalau dekat Sarawak diorang ada bujang senang, di mana ianya merupakan buaya raksasa yang sangat terkenal dan juga sangat legend. Dekat Sabah rupa-rupanya ada juga ya legenda buaya yang tidak kurang kalah menariknya. Cuma bezanya dekat Sabah ni legenda berkenaan dengan buaya putih tau. Okey, jadi sebenarnya buaya putih ni ada banyak legenda tau di beberapa buah negeri. Sebagai contoh, seperti Kelantan, diorang pun ada legenda yang berkenaan dengan buaya putih. Dekat Langkawi pun ada, dekat Selangor pun ada, dekat Johor pun ada. Malah dekat negara Brunei pun ada tau legenda yang dikaitkan dengan buaya putih. Dan kalau kita tengok daripada situasi ni, memang buaya ni famous kan? Dan even sampai sekarang, buaya ni semakin popular tau. Di mana macam kita sendiri tahu, sekarang ni orang jadikan nama buaya tu sebagai gelaran. Sebagai contoh, kalau dulu-dulu kan biasanya kalau lelaki yang ada banyak perempuan ataupun macam orang kaitkan dengan lelaki Miang, biasanya kan diorang panggil lelaki Casanova. Tapi zaman sekarang ni, nama Casanova ni semakin pupus tau dekat Malaysia. Di mana orang sekarang dekat Malaysia ni lebih gemar gelakan lelaki-lelaki yang macam Miang ni semua sebagai buaya darat lah, buaya mata keranjang lah. Okay, jadi sekarang kita lupakan tentang gelaran buaya darat tu. Hari ni, I nak fokuskan tentang cerita legenda buaya putih di Sungai Kinabatangan, Sabah. Di mana buaya ini juga dikenali sebagai terunggari. Jadi, cerita mengenai legenda buaya putih di Sungai Kinabatangan ni mungkin masih ataupun mungkin ada sesetengah orang masih lagi tak tahu cerita berkenaan dengan legenda ni. Tetapi ada satu keistimewaan tau apabila berkata mengenai si buaya putih ni. Di mana istimewanya buaya putih di Sungai Kinabatangan ni adalah kerana menurut kepercayaan masyarakat di Kinabatangan, buaya ini boleh berkomunikasi dengan manusia tau. Jadi saya tak pasti sama ada buaya ini boleh berkomunikasi dengan semua manusia ataupun buaya ini boleh berkomunikasi dengan sesetengah orang. Tak ada sumber yang jelaskan tentang perkara tu. Dan menurut legenda juga, buaya putih yang bernama terunggari ini juga merupakan seekor buaya yang sangat besar dan juga gagah tau, yang telah hidup selama beratus-ratus tahun lamanya di sungai berkenaan. Okay, jadi alkisahnya, beratus-ratus tahun dahulu di Sungai Kinabatangan ada seekor buaya berwarna putih yang dikenali juga sebagai terunggari telah menjadi ketua segala buaya di sungai tersebut tau. Dan pada masa itu, menurut legenda, manusia dan juga buaya boleh hidup bersama tau sepanjang Sungai Kinabatangan tu. Di mana menurut mereka, manusia dan juga buaya ni telah berkongsi sungai yang sama dan kehidupan mereka sangat aman damai tau. Malah tak ada berlaku langsung masalah berkenaan macam buaya nak membahang manusia ke apa ke, tak ada. Kehidupan mereka sangat makmur. Okey, jadi macam kita tahu, terunggari ni kan boleh berkomunikasi dengan manusia kan? Dan oleh sebab itulah terunggari ni sentiasa menjadi rujukan jika manusia dan juga buaya ni mempunyai percanggahan untuk mendapatkan jalan penyelesaian tau. Kirakan terunggari ni macam pihak tengah lah antara buaya dan juga manusia. Okey, jadi cerita legendanya bermula di sini apabila pada suatu hari terunggari ni dikatakan telah melakukan satu perbuatan yang di luar daripada kebiasaan tau. Di mana terunggari ini telah mencuri
seorang budak lelaki yang sedang bermandi manda di sungai tersebut. Jadi kejadian ini telah mengejutkan seluruh penduduk di situ tau. Tapi masa tu mereka tak mampu nak buat apa-apa. Hal ini terjadi kerana kita tahu kan, dengan saiz terunggari yang sangat besar dan juga kegagahan terunggari ni. Oleh sebab itu, dalam ketakutan, penduduk di situ hanya mampu melihat budak itu dibawa oleh terunggari ke sebuah lokasi yang tidak ketahui. Namun sebenarnya di sebalik tanggapan penduduk di sana bahawa kemungkinan budak itu mungkin telah dibaham oleh terunggari, rupa-rupanya amat meleset sama sekali tau. Di mana hakikatnya budak lelaki itu tidak langsung dicederakan oleh terunggari. Malah budak itu dijaga sebaiknya oleh terunggari sehinggalah apabila tiba di satu lokasi, budak itu telah diletakkan di atas batu oleh terunggari. Jadi pada masa itu, budak ini pun bertanyalah dengan terunggari, kenapa kau ambil aku secara tiba-tiba dan bawa aku ke tempat ni? Jadi dari situlah terunggari telah menerangkan dekat budak tersebut bahawa budak itu akan dijadikan sebagai saksi pertarungannya dengan seekor buaya yang bernama Berlintang. Ha, sekarang siapa pula Berlintang kan? Jadi Berlintang ni merupakan seekor buaya air masin yang juga dikatakan mempunyai saiz yang sangat besar dan juga tidak kurang gagahnya tau. Di mana dikatakan bahawa Berlintang ni mendominasi kawasan air masin. Jadi menurut legenda, Berlintang ni lah merupakan ketua buaya air masin di kawasan Kinabatangan. Di mana Berlintang ni sentiasa digeruni oleh penduduk di situ tau. Hal ini kerana Berlintang ni sangat ganas dan juga dia gemar memakan haiwan mahupun manusia sekiranya ia berpeluang. Dan pada waktu itu dikatakan bahawa Berlintang ni sangat memusuhi terunggari ni tau. Hal ini kerana disebabkan terunggari ni lah dia tidak boleh mendominasi kawasan sehinggalah ke Sungai Kinabatangan, iaitu di kawasan Air Tawar. So jangan ingat manusia je tau yang boleh bergaduh untuk menguasai kawasan. Rupanya haiwan pun bergaduh nak menguasai kawasan tau. Di mana mereka pun boleh bergaduh disebabkan mereka nak mendominasi sesuatu kawasan tersebut. Jadi ceritanya si Berlintang ni memang berniat tau ingin memperluaskan kawasannya ataupun wilayahnya ke kawasan Sungai Kinabatangan tu. Oleh sebab itulah dia telah mencabar terunggari untuk bertarung. Dan akhirnya cabaran si Berlintang ni disahutlah oleh si terunggari ni. Hal ini kerana si terunggari ni pun sama, dia pun nak menjaga maruah dia sebagai ketua buaya di Sungai Kinabatangan tu kan. Maka selepas itu apabila kedua-dua buaya tu telah menetapkan waktu untuk bertarung dan sebelum kedua-dua buaya itu start untuk bertarung, si terunggari ni telah awal-awal menyampaikan ataupun memberikan amanat kepada budak lelaki tersebut tau. Jadi apakah amanatnya? Okey, jadi terunggari ni telah menyuruh budak itu betul-betul memerhatikan buih yang akan membuat di kawasan pergaduhannya tau. Hal ini kerana menurut terunggari, sekiranya darah putih yang muncul daripada sungai itu, ini bermakna bahawa terunggarilah yang telah kalah dan Berlintang buaya air masin itu telah pun menang. Dan sekiranya perkara ini benar-benar berlaku, maka terunggari ini telah berpesan kepada budak tersebut agar cepat-cepat bergegas lari daripada tempat tersebut dan segeralah memberitahu kepada setiap ketua kampung yang tinggal di tepi kawasan sungai tersebut untuk tidak mendekati sungai itu lagi. Hal ini kerana macam kita tahu, jika terunggari ni kalah, maka Berlintanglah yang akan menguasai Sungai Kinabatangan tersebut. Dan maka dengan inilah bermakna manusia dan juga haiwan-haiwan lain akan menjadi sasaran makanannya. Dan setelah terunggari ni memberikan amanat, maka kedua-dua buaya tersebut memulakan pertarungan mereka. Di mana pertarungan ini merupakan sangat sengit tau. Daripada dua ekor buaya yang bersaiz amat besar, di mana masing-masing mempunyai kelebihan tersendiri. Jadi setelah beberapa lama kemudian, akhirnya pada satu ketika darah merah yang telah muncul di permukaan air tau. Dan budak lelaki tadi yang sedang khusyuk menyaksikan pertarungan tersebut, akhirnya dia tahulah bahawa rupa-rupanya terunggarilah yang telah menang dalam pertarungan tersebut. Hal ini kerana kalau darah merah yang timbul, maka bermakna Berlintanglah yang telah kalah. Dan darah merah itu merupakan darah Berlintang. Maka dengan kemenangan terunggari ini, bermakna sekali lagi Sungai Kinabatangan ini akan hidup secara aman damai. Di
mana manusia dan juga buaya boleh hidup secara aman antara satu sama lain. Okey, jadi sampai situ sahaja legenda berkenaan dengan buaya putih iaitu Terunggari. Jadi dikatakan bahawa bezanya zaman dulu dengan zaman sekarang, di mana dikatakan bahawa buaya di Sungai Kinabatangan pada zaman sekarang seringkali tau menjadikan manusia sebagai sasaran mereka. So betul ke perkara ni? Ada tak antara masyarakat Kinabatangan boleh jelaskan tentang perkara ni? Dan ada juga lagi satu sumber yang mengatakan bahawa antara kemungkinan perkara ini boleh berlaku sekarang kerana kemungkinan sebenarnya si Terunggari ni sudah dikalahkan oleh suku Sakat berlintang yang lain tau. Sebab itulah kemungkinan buaya-buaya yang mendominasi kawasan Sungai Kinabatangan pada hari ini mungkin adalah daripada suku Sakat si berlintang ni. Jadi sejauh mana kebenaran tentang perkara ini tidaklah dapat dipastikan. Hal ini kerana apabila kita ceritakan tentang legenda, kadang-kadang orang rasa legenda ni hanyalah satu mitos ataupun dongeng saja. Dan ada juga orang mengatakan bahawa sebenarnya cerita legenda ini penuh dengan simbolik tau. Dan apa yang penting adalah pengajaran-pengajaran yang orang dulu ingin berikan kepada masyarakat sekarang. Dan yang macam kita tahu, biasanya legenda ni kan memang ada pelbagai versi kan. Hal ini kerana macam yang I jelaskan sebelum ni, legenda ni kebiasaannya akan dipertuturkan secara oral iaitu daripada satu generasi ke generasi yang lain. Cuma apa yang kita boleh ambil adalah pengajaran-pengajaran yang mungkin tersirat daripada sesuatu kisah legenda ni. Okey, jadi sampai itu sahajalah cerita I. Thank you so much kepada yang sudi dengar cerita ni sampai habis. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like and see you again and bye.